Halo semua, jumpa lagi dengan Bang Fardi. Kali ini saya ingin membuat tutorial cara memasukkan gambar bergerak animasi ke video. Pertama kita ambil warna putih ya, sebagai warna dasar. Lalu kita ambil perpanjang durasi dulu. Nanti kalau kepanjangan kita potong. Baru kita ambil gambar backgroundnya gambar pemandangan animasi. Kita perbesar. Baru durasinya kita perpanjang sama dengan gambar backgroundnya. Nanti kalau kepanjangan baru kita bisa potong. Baru kita ambil gambar animasi bergeraknya. Kita ambil yang ini. Ini sudah saya edit, sudah saya ambil. Baru kita edit lagi, memperkecil layar background belakang warna putih, kita perkecil, kita ambil warna bentuk kotak, baru kita edit lagi, kita ambil warna putih. Warna putih baru kita setting. Kita setting sekecil mungkin warna putihnya ya. Karena ini pengeditan dasar, jadi warna putihnya tidak hilang sepenuhnya. Tapi tidak apa-apa untuk pembuatan awal. Baru kita coba. Nah, ini sudah bagus ya bergerak. Tinggal nanti kasih audio lagu. Lagunya bebas ya, yang sesuai. Saya pilih lagu ini. Saya coba lagunya potong di depan karena kurang bagus yang depannya, jadi langsung aja. Nah, ini sudah kita majukan, kita coba. Sekitar 20 detik ya. Baru kita nanti kita potong yang terlalu panjang. Karena backgroundnya tadi terlalu panjang mungkin. Ya, sampai di sini kita potong. Kita cari gambar gunting, kita potong. Pilih potong pangkas ke kanan ya. Semuanya kita potong, pilih pangkas ke kanan. Setelah selesai, baru kita ulangi lagi. Nah, baru kita ekspor. Oke, nanti kita setelah ekspor baru kita bisa ambil videonya di galeri ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Terima kasih.